Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota menangkap seorang pengedar sabu jaringan internasional berikut menyita sebanyak 4,2 kg sabu siap edar. Barang bukti sabu yang disita Selasa siang dimusnahkan menggunakan mesin pemusnah narkoba milik BNN Provinsi Jawa Tengah. Pengungkapan pengedar sabu jaringan internasional dengan tersangka Aswadi oleh Satres Narkoba Polres Tegal Kota merupakan pengembangan dari penangkapan seorang kurir sabu bernama Mutikwo di SPBU Kaligangsa, Kota Tegal. Tersangka Aswadi mengaku 4,2 kg sabu senilai sekitar 2 miliar rupiah tersebut ia dapat dari seorang di wilayah Bandung yang dikendalikan oleh bandar narkoba dari luar negeri. LP23 dan LP24. Ya, ini jumlah total adalah 4 kilo. 0,02 ya, 4 kilo 0,02. Ini yang kita ungkap dari jaringan internasional ya, lintas provinsi. Kita amankan di Margadana, di SPBU Margadana ya, Kaligangsa. Barang bukti 4,2 kg sabu yang disita polisi pada Selasa siang dimusnahkan menggunakan mesin pemusnah narkoba milik BNN Provinsi Jawa Tengah. Yuli Ardianto, Kompas TV, Tegal.